Lover, selamat datang di channel Info Barika. Sederet artis Korea berprestasi di bidang akademik ini begitu dielu-elukan. Bagaimana tidak, mereka tidak melupakan pendidikannya meskipun disibukkan dengan segala aktivitas di dunia hiburan. Tidak hanya bersekolah lalu lulus, para artis tersebut menempuh studi dengan sebaik-baiknya. Sehingga tidak hanya punya paras indah, otak mereka juga indah karena memiliki IQ hingga 170. Wow! Nah, mulai dari Song Joong Ki, Nam Ji Hyun, hingga para idol. Nah, Mimin sudah merangkum 10 artis dan aktor terbaik Korea yang memiliki karir melejit, paras tampan dan cantik, serta otak yang cerdas. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Yuk langsung aja kita ke artis yang pertama. Nam Ji Hyun. Nam Ji Hyun merupakan artis Korea yang debut sejak berusia 9 tahun. Meskipun disibukkan dengan beragam aktivitas, ia tidak pernah melupakan pendidikannya dan bahkan selalu masuk 5 besar dalam daftar siswa dengan ranking tertinggi saat SMA. Tidak hanya itu, ia juga kerap mendapat ranking 1 saat duduk di bangku SMP. Nam Ji Hyun yang cerdas dapat dengan mudah masuk ke Universitas Sogang dan mengambil jurusan psikologi lalu lulus dengan predikat yang sangat memuaskan. Kim So Hyun. Hampir mirip dengan Nam Ji Hyun, Kim So Hyun juga sudah berkarir sebagai artis sejak masih anak-anak. Meskipun seringkali harus syuting serial drama, ia tetap bisa mempertahankan prestasinya di sekolah dengan menempati ranking pertama saat SD. Dalam sebuah kesempatan, Kim So Hyun juga pernah menunjukkan nilainya di rapor yang sangat mengesankan. Ia mengaku bahwa dirinya merupakan tipe orang yang belajar sangat keras dan ingin melakukan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Yoo In-na. Yoo In-na debut di bidang akting pada tahun 2009 dengan membintangi sitkom MBC High Kick Through the Roof. Tidak hanya mentereng di dunia hiburan, ia juga berprestasi dalam bidang pendidikan. Yoo In-na pernah bercerita bahwa ia kerap mendapatkan nilai sempurna saat sekolah. Ia bahkan seringkali meraih ranking 1 di sekolah yang membuat gurunya begitu takjub padanya. Kim Tae-hee. Selain cantik dan jago akting, Kim Tae-hee dikenal publik sebagai artis yang cerdas dengan IQ 140. Ia masuk ke universitas bergengsi di Korea Selatan, yaitu Seoul National University, dengan sangat mudah. Tidak tanggung-tanggung, Kim Tae-hee bahkan tergolong dalam 1 hingga 1,5% saja calon mahasiswa dengan nilai teratas saat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Selama menempuh studi, ia juga mampu melakukan dengan baik dan lulus dengan predikat memuaskan. Guru Kim Tae-hee bahkan menyebut bahwa artis cantik itu adalah siswa paling sempurna yang belum pernah ia jumpai sebelumnya. Istri Rain tersebut juga menjadi siswa ranking 1 selama 3 tahun berturut-turut di SMP. Honey Exit. Dalam salah satu variety show, Honey pernah mengungkapkan bahwa ia memiliki IQ 145. Bahkan ia pernah mendapat skor 900 dari 990 untuk ujian TOEIC. Wow, sangat fantastis. Nah, itu dari artis wanita. Tidak mau kalah dari pihak artis pria, ternyata juga banyak yang jenius. Bahkan memiliki IQ hingga 170. Padahal itu hitungannya sangat tinggi, kan? Nah, siapa saja mereka? Yuk langsung aja kita ke aktor yang pertama. Song Joong Ki.
siapa yang tidak kenal artis satu ini? Namanya semakin melesat sejak aksinya dalam drama Vincenzo. Sebelum sukses sebagai artis, Song Joong Ki juga pernah sukses sebagai pelajar. Saat melewati ujian terbesar bagi pelajar Korea, Song Joong Ki berhasil meraih skor 380 poin dari total 400 poin. RM BTS. Kecerdasan RM pernah dibahas beberapa variety show Korea. Ia bahkan pernah menjadi bagian dari Problematic Man. Kecerdasan RM memasukkannya dalam peringkat 1% orang tercerdas di negaranya. Ia juga mengaku memiliki IQ 148. Park Hyung Block B. Park Hyung juga termasuk bagian dari Problematic Man. Selama mengisi acara, dia beberapa kali menunjukkan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Park Hyung diketahui memiliki IQ 156. Kyu Hyun. Anggota boyband Super Junior ini tidak hanya tampan dan pandai bernyanyi. Ia juga sangat berprestasi di bidang matematika. Saat masih bersekolah, Kyu Hyun kerap mengikuti kejuaraan matematika untuk pelajar. Ia bahkan sering menyabet gelar juara dari ajang yang diikuti. Tidak hanya itu, Kyu Hyun bahkan sempat mendapatkan hadiah dari Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi Korea Selatan atas segala prestasi yang diraihnya. Tableau Epic High. Tableau merupakan musisi lulusan Stanford University jurusan sastra Inggris dan penulisan kreatif. Kecerdasan Tableau bisa dirasakan dari bagaimana ia memproduksi musik dan menulis liriknya. Ia diketahui memiliki IQ 170. Wah, gimana nih menurut kalian, K-drama lovers? Para artis dan aktor ini memiliki IQ yang sangat tinggi. Bukan hanya harus pandai bernyanyi, berakting, namun juga ternyata memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dari 10 artis dan aktor yang Mimin sebutin, siapa nih kesukaan kalian? Komen di bawah ya. Atau apa ada yang kalian tahu lebih tinggi IQ-nya dari yang Mimin sebutin? Well, Mimin tunggu jawabannya. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetap ya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari Mimin. Annyeong!